Tapi kalau 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 angkatan ya deh, kalau angkatan enggak Enggak apa itu kenal. enggak di dalam kontes angkatan itu enggak ditentukan harus angkatan gitu, enggak. Kadang-kadang ada yang kukudur, ada yang kukuder. Itu hampir sama kukudur dengan kukuder. Ada lagi kuker, ada lagi kukuril. Ada lagi ya yang dinamakan kekerel itu yang paling paling enak itu bitunya. Enggak salah ya. Nah, sebab angkatannya tipis tapi lagu bitunya kenal sekali gitu. Ini kira-kira masuk pantas nggak Pak ini? Yang mana? Yang ini tadi. Enggak. Sebuah saya. Sebuah saya. Nah, yang itu aja Mas. Ya coba yang punyanya Bapak tadi itu kan beda soalnya. Yeah. Kalau masuk kontes, mungkin ini suaranya dasarnya yang bagus itu. Yang tiga itu ya? Nah, jadi ayam itu ada suara dalam, ada suara pertengahan, ada suara luar gitu. Yang masuk kontes yang suara dalam. Gitu. Suara dalam. Suara luar. Suara luar itu. Yang dalam itu? Yang dalam itu. Jadi maksudnya begini ya. Ada suara ayam, mudah-mudahan orang aja dah. Ya kadang-kadang orang itu ada air kedengarannya ceper gitu suaranya. Apakah ini kayak ibu-ibu? Tapi ada yang dalam itu kedengarannya gitu. Kalau boleh boleh dibilangin udah gini deh ya. Nah, kalau seperti gini ya, boleh Itje Tresnawati, padahal itu suaranya. Nah, kalau kalau di ayam nggak nyampe di kontes tuh, nggak nyampe itu suara suara dia itu. Tapi yang masuk di kontes seperti suara Ayu Soraya. Itu kami di kontes di Ayu Soraya gitu. Gimana coba Pak ya? Kalau biasanya tiap hari biru sama pacar. Oh enggak salah Pak, salah ngambil. Jadi habis dari Bapak apa namanya? Pak yang di atas itu juga. Pak Usman. Ngerekam suaranya ayamnya Mbak Usman, tapi lupa ini yang mana ya. Ini kayaknya Pak. Soalnya yang kekelir itu ternyata juga jarang. Mungkin enggak dianggap juara ya, Bang.